Dari Stadium Hang Jebatmaya, rumput Melaka, kami bawakan perlawanan Melaka United bertemu dengan PJ City pada malam ini. Kesempatan utama berarah masuk ke barang. Yang memakai jersey nombor 1 pos Malaysia adalah saudara Hairul Anwar Yahya, seorang posman dari pejabat pos Ain Molek yang diberikan perhormatan untuk membawa bola perlawanan diserahkan kepada pengadil Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Hanafiah. Mencuba untuk menaik bola di tengah dan kali ini Fadayo melarikan bola. Mengambil kawasan penalti Fadayo. Masih lagi Fadayo mencari ruang untuk memasukkan rebatan dari Fadayo. Rebatan pertama daripada Fadayo dalam perlawanan ini. Melambung tinggi. Walaupun larian pertamanya dapat dihalang, namun pemain ini harus diberikan perhatian kemampuannya untuk melakukan rembatan-rembatan yang tepat ke arah pintu Melaka United. Melakukan serangan dari sayap kiri, Fedaya masuk ke dalam dami yang dilakukan dan kali ini peluang dan itu dia. Oh, tersasar, tersasar Syukri Barun. Walaupun dia cuma berhadapan dengan Kalamullah sahaja untuk mencari gol pertama, namun gagal. Gerakan yang dimulakan oleh Fedayo dan di sini oleh Sonny Nodi, Fedayo melepaskan kepada Syukri Baharun. Mereka memburu gol pertama perlawanan ini, Aaron Kumar. Dan terus, oh itu dah. Sambil terjatuh, Karim Amin sempat untuk menguis bola. Di sinilah sebenarnya peluang yang dimiliki oleh PJ City sebentar tadi. Bola yang tergolek di depan Karim Amin yang sudah pun terjatuh. Farishah terus ke depan cari Fedayo. Selagi Fedayo akan dalam kotak penalti. Oh tidak, kali ini peluang. Gol! Gol pertama Melaka United. Jaya dilakukan oleh Emmanuel Oti setelah mereka bertukar-tukar hantaran, menyusun permainan dengan baik tanpa hilang bola. Jaringan yang dilakukan pada minit ke-36. Emmanuel Oti yang kembali dalam kesuasan utama Melaka United. Jaya dengan jaringan yang pertamanya. Dia bergandingan dengan baik dengan bersama dengan Fedayo. Kita perhatikan di sini antara Oti dan Fedayo sebentar tadi. Dia masuk untuk menewaskan Muhammad Nafi Nagurgani. Apakah dia berjaya melakukan hantaran silang? Dan terlalu kuat. Dan oh, peluang untuk Darren. Dan itu dia. Gol! Darren Lock. Jaringan yang ke-6-nya pada musim ini. Wow. Pemain seperti Darren Lock ini, kalau diberi peluang sebegitu, dia akan menggunakannya sebaik mungkin. Inilah penyerang yang kita ingin saksikan, khususnya di kalangan penyerang-penyerang tempatan kita yang memiliki ketajaman dalam kawasan penalti. Rezeki depan mata sebenarnya untuk Darren Lock. Kerana kesilapan daripada pemain pertahanan. Oh, baik kali ini Syazwan Andik untuk Melaka. Pantas dilakukan tolakan. Ifedayo! Oh, sayang tersasar. Oh. Dia bagai pasukan geram kekecewaan akibat tidak on target dalam percubaan itu. Kita perhatikan di sini one touch passing yang dilakukan oleh Syazwan Andik. Kawalan bola pun sudah baik daripada Ifedayo sebenarnya. Ia middle post yang dilakukannya, namun no kali ini, oh itu dia gol. Sepakan dari luar kawasan penalti. Kita perhatikan di sini lagi sekali berpunca pada sepakan sudut ini. Pada awalnya clearance dilakukan oleh Fedayo dan oh terkena Fedayo sebenarnya. Kita perhatikan apakah ia akan dikira sebagai gol sendiri. Tandukan pertama dan sekali lagi Fedayo terkena kepalanya. Apakah ianya akan dikira jaringan sendiri Fedayo? Wan Zarun Nizam untuk Melaka United kali ini menggerakkan bola di tengah. Antara jawab cari Sonny Nodi. Ah, Sonny Nodi kali ini bayar untuk PJ City. Masih lagi Sonny! Goal!
Sonny Norden menyamakan kedudukan untuk Melaka United. Silapan daripada Malik Jasuri tadi. Dia tidak boleh membiarkan pemain seperti Sonny Norden ini berada di kedudukan itu. Sonny Norden, sebagaimana yang kita ketahui, bola di kakinya, baik saja masih kawasan penalti. Dia akan cuba untuk mencari ruang. Di sinilah kita perhatikan lagi sekali bagaimana Malik terlepas sebelum dibuka ruang sedikit saja di sebelah kanan untuk melakukan jaringan yang kedua. Cantik clean shot yang dilakukan oleh Sonny Norden ini. First ball yang baik daripada Mahali Jasuli. Cuba masuk. Mahali. Ah, lepas. Mahali Jasuli. Oh, kali ini Darren bagaimana? Dalam kawasan penalti. Depan pintu gol. Masih lagi peluang. Tidak. Dapat dinafikan oleh Brian C. Oh, gelap kabut Melaka. Satu yang merugikan dan itulah dia. Whistle penamat. Terus dibunyikan oleh Tuan Muhammad Yassin. Tuan Muhammad Anafiah. Untuk menamatkan aksi di Stadium Haji Bat Melaka ini. Untuk keputusan penuh di sini, Melaka United 2, BJ City 2.